Selamat datang di Sepak Bola Channel TV. Di video admin yang sebelumnya sudah memberikan informasi tentang proses pelepasan kursi dari bawah tribun. Mari admin aja melihat lebih dekat untuk ke sisi tribun sendiri. Ini dia untuk keadaan terkini. Bisa kita lihat kursi sudah nampak dilepas, sudah tersusun dengan rapi. Itu di tribun utara sendiri yang ada di pojok nampak sudah terlepas dengan semua kursinya. Itu yang di atas bisa kita lihat itu sudah dilepas kursinya, tinggal dirapikan saja. Dan di sebelah sana juga sudah nampak dilepas. Jadi dia nampak dekat ke tribun sendiri. Bisa kita lihat banyak besi dan baut yang sudah dilepas, tinggal dirapikan. Dan ini untuk penampakan single seat sendiri, sudah tersusun dengan rapi. Untuk sekedar informasi, admin sedang berada di tribun utara Stadion Kapten Iwayan Dipta. Oke, mari admin ajak keliling untuk melihat kursi yang sudah dilepas dan tinggal dirapikan saja. Ini dia penampakannya lebih dekat. Mari admin ajak keliling. Sudah dilepaskan semua, tinggal dirapikan saja. Sini nampaknya sekarang proses pelepasan kursi dari besi penyangga single seat sendiri. Untuk yang di sana sudah selesai semua pelepasannya, tinggal di sebelah utara di sisi barat saja dalam proses pengerjaan. Ya, untuk lebih dekat. Dan di sana juga ada nampak kursi yang sudah mulai dilepas. Oke, sekian update admin kali ini. Nantikan di video selanjutnya.